Kau dan aku sepasang orang asing yang membawa kisah masing-masing. Bertemu karena sakit berbeda, berjuang untuk sembuh yang sama. Aku tahu mereka berdusta, kita tidak baik-baik saja. Tapi dengan segenggam harapan, tubuh ini mencoba bertahan. Di napas yang tersisa, sayup terdengar doa. Ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Tidak apa-apa menangislah, itu tak menjadikanmu lemah. Semuanya memiliki hikmah, Tuhan Maha Baik, percayalah. Di napas yang tersisa, sayup terucap doa. Ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Look up.
Oke, dengan Mas siapa ini? Raska. Oke, Mas Raska, saya ingin bertanya, bagaimana sih perasaan Anda ketika acara mulai dari akhir Juli sampai sekarang itu terlaksana? Perasaan Anda bagaimana? Alhamdulillah, saya senang karena di sini saya dapat banyak pelajaran, banyak kebersamaan, walaupun ya daring diperpanjang dan lain-lainnya, tapi menurut saya dengan adanya acara seperti ini bisa mengobati kesedihan tersebut. Oh, seperti itu ya, Mas Raska. Mungkin Mas Raska mempunyai pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman semua gitu ketika menghadapi masa pandemi ini, meskipun 17 kemerdekaan kita ini dalam masa pandemi, tapi kita pasti Mas Raska punya pesan-pesan tersendiri. Apa itu? Saya untuk teman-teman, untuk seluruh masyarakat dan untuk seluruh penonton semua, saya selalu berpesan, selalu tepati protokol kesehatan, jangan pernah melanggar, dan jangan lupa berdoa. Karena kalau kita berusaha tapi tanpa disertai doa, itu sama saja seperti sombong. Tapi kalau kita berdoa dan juga tanpa disertai usaha, ya sama aja bohong. Oh ya, ya, seperti itu. Mungkin Mas Raska mempunyai kata-kata penyemangat bagi kita untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Tetap semangat dan produktif. Oh, serius ya, Mas? Oke, terima kasih, Mas Raska. Siap. Oke, dengan Mas siapa di sini? Dengan Mas Rehan Aji Pratama. Oke, Mas Rehan Aji Pratama, bagaimana sih perasaan Anda ketika menghadapi kegiatan 17 Agustus ini, mulai dari akhir Juli sampai dengan pertengahan Agustus ini? Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya ya senang. Senang saja? Gak ada yang lain mungkin gitu? Ada rasa bagaimana gitu? Semuanya tuh harus senang, diawali senang dulu. Terus setelah itu kita harus mempersiapkan betul kegiatan tersebut. Benar-benar siap, benar-benar kerjasamanya harus kompak, di planning dulu dengan teratur, dengan benar, baru kita melaksanakan kegiatan tersebut secara rinci, secara teratur dan terlaksana dengan mudah. Oke, mungkin Mas Rehan mempunyai pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman dalam menghadapi 17 Agustus ini, meskipun dalam masa pandemi. Mestinya Mas Rehan punya pesan-pesan tersendiri bagi teman-teman semua. Ya, pesan-pesan saya selama kegiatan 17-an ini di masa pandemi ya, pertama harus patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan ya, maksudnya rajin cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker kalau keluar rumah. Setelah itu, pesan-pesannya untuk para pemuda, remaja rumahan ya, tetap semangat lah ke depannya, kompak, lebih kompak lagi. Terus pokoknya semangat lagi lah, semangat 45 perjuangkan bangsa ini. Kita benar-benar kita meriahkan lah masa-masa ini, penjelasan ini. Oke, mungkin Mas Rehan sebagai salah satu orang terpenting di perumahan ini, salah satu sebagai ketua pemuda, apa sih motivasi Mas Rehan dalam menghadapi hal seperti ini? Merdeka. Motivasi saya, kalau ingin sukses berjuang, kalau ingin lebih sukses berjuang lebih keras. Oke. Mungkin sudah sekian. Work hard, play hard. Apa Pak? Ulangi lagi. Work hard, play hard. Oke. Itu tadi pesan-pesan dari Mas Rehan dan juga kesan-kesannya. Terima kasih Mas Rehan. Nah, dengan Mas siapa ini kalau boleh tahu? Silakan. Nama saya Zakin Rehmi. Oke. Ya. Di sini saya mau bertanya, Mas. Gimana sih kesan dan pesan Anda dari awal acara hingga akhir ini? Oke. Mungkin untuk kesan-kesan saya sudah maksimal dalam menghadapi kegiatan ini, karena saya mungkin ada kegiatan sendiri, tapi saya turut mendukung apa yang dibuat oleh teman-teman semua. Saya pun sangat senang dengan semuanya. Sip. Adapun untuk pesan-pesannya, bagi teman-teman semua, Anda adalah seorang pemuda yang memiliki jiwa spirit yang masih muda juga. Ingat, seorang pemuda adalah seorang yang menjadi pilar bangsa di dunia. Oke? Dari Sapata, saya lupa itu apa namanya. Pokoknya seperti itu, pemuda adalah pilarnya bangsa. Karena pemuda, di tangan pemuda, bangsa bisa berubah. Oke. Setelah itu
pesannya untuk masyarakat dan teman-teman semuanya yang menonton video ini? Oke, pesan-pesan bagi teman-teman semua untuk masyarakat. Pemuda adalah, berhubung tadi saya bilang pemuda adalah seorang yang bisa membela bangsa, oleh karena itu pemuda harus bisa menjadi seorang penggerak dalam berbagai hal. Mungkin dari hal kecil seperti tadi kalau teman-teman menggunakan social distancing, menggunakan masker dan lain-lain, pemuda adalah salah seorang yang paling penting dalam menghadapi hal tersebut. Mulai dari menolak hoax-hoax yang ada seperti itu. Setelah itu motivasinya, kata-kata motivasi untuk para teman-teman. Kata-kata motivasi untuk teman-teman apa ya? Mungkin banyak sekali, tapi pemuda adalah, kok pemuda lagi sih? Oke, ganti yang lain. Pesan-pesannya itu apaan ya? Pemuda adalah mutiara bangsa. Oh iya, terima kasih mas saya. Perkenalkan mas, namanya siapa? Nama saya Mas Adrian. Iya, Mas Adri. Iya, saya mau bertanya, apa kesan Anda dari awal acara ini hingga akhir saat ini? Seru ya. Seru bisa ikut lomba memeriahkan acara 17-an dari awal sampai sekarang. Setelah itu saya mau bertanya lagi, pesan untuk masyarakat dan teman-teman apa kira-kira? Pesannya di dalam mengisi kemerdekaan ini haruslah dengan mempunyai jiwa semangat belajar dan menghormati nilai-nilai luhur Pancasila. Oke. Setelah itu kata motivasi untuk teman-teman dan para penonton semua ini gimana? Tetap ya ini ya semangat, gembira. Oke, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Perkenalan ya. Dulu mas, namanya siapa sih? Ya, nama saya Aan. Saya ada pertanyaan mas. Kesan Anda dari awal acara, dari Juli awal atau Agustus awal ya setahu saya, hingga akhirnya apa mas? Ya, kesan saya itu rasanya tuh senang, gembira dapat memeriahkan 17-an ini. Iya. Setelah itu pesan Anda untuk teman-teman, untuk masyarakat dan untuk para penonton semua apa kira-kira? Untuk masyarakat semua dan teman-teman tetap memeriahkan acara 17 Agustus ini dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan memakai perlengkapan protokol kesehatan lainnya. Oke. Setelah itu motivasi untuk teman-teman walaupun dalam kondisi seperti ini apa kira-kira mas? Ya, motivasinya yaitu semoga dengan acara 17 ini dapat mempererat tali persaudaraan kita semua. Terima kasih banyak mas. Ya. Selamat. Oke, mas.